Assalamualaikum, jumpa lagi dalam YouTube channel saya, Dian Kurnia Rizky. Oke, kali ini saya akan memberikan first impression ya, mengenai produk terbaru dari Wardah, yaitu ini Wardah Perfect BB Powder ya. Jadi ini produk terbaru dari Wardah, Wardah Perfect BB Powder, cerah, matte, halus ya. Kemarin saya beli dengan harga 18.000 sekian di Shopee, kebetulan tokonya juga di Yogyakarta. Nanti akan saya sertakan link toko Shopee-nya di description box seperti biasanya. Oke, saya bacakan dulu untuk keterangan dari produk Wardah ini. Wardah Perfect Bright BB Powder, cerah, matte, halus. Oke. Untuk kulit tampak lebih cantik, cerah, halus, dan bebas kilap seketika. Inovasi Skin Lightening System 7 Bright Mattifying Benefit. Oke, bedak tabur bertekstur ringan dengan 7 Bright Mattifying Benefit menjadikan kulit wajah tampak lebih cerah seketika, halus, dan bebas kilap. Butiran bedak dengan warna kulit natural yang menyatu sempurna tanpa memberi kesan warna putih berlebih. Wardah Perfect Bright BB Powder menjadikan kulit wajah cantik, cerah, segar seketika, kulit tampak lebih halus, mempertahankan tampilan wajah matte bebas kilap hingga 8 jam, double UV protection untuk membantu melindungi kulit dari sinar matahari UVA dan UVB, bantu menyamarkan noda hitam dan bekas jerawat, bantu meratakan warna kulit sebagai setting make up di wajah. Cara pakai, tuangkan secukupnya pada telapak tangan, spons atau brush, kemudian aplikasikan pada wajah dan leher hingga merata. Oke. Ini isinya 50 gram ya, dengan harga 18.000-an. Oke. Saya buka dulu ya. Ada wangi-wanginya. Oke. Oh, dia itu warnanya ini ya. Warnanya itu krem ya. Ada partikel-partikel seperti shimmer-shimmernya itu, wangi ya, tapi wanginya enggak mengganggu, tapi enak. Hampir mirip dengan Emina, hampir mirip dengan Emina. Warnanya juga krem, terus ada seperti butiran-butiran shimmernya sedikit gitu. Saya taruh, oke. Ini apa? Butiran bedaknya itu halus, partikelnya lembut, halus lembut, wangi enak. Oke, bismillah dicoba ya. Iya, oke. Ini akan saya gunakan. Ya, dia nggak putih ya, nggak membuat apa wajah jadi putih ya. Dalam artian bedaknya itu menyatu dengan warna foundation. Bagus. Oke, ini sudah saya ratakan ya ke seluruh permukaan wajah saya. Dia itu halus ya. Si apa? Tekstur dari bedak ini halus ya. Ini halus ya. Dia benar-benar dari klaimnya itu mengurangi kilap, mengurangi kilau benar ya. Jadi tampilannya matte ya, tapi enggak matte yang matte itu enggak. Dia ada butiran shimmer-shimmernya sedikit ya. Terus kemudian tidak membuat wajah menjadi putih abu-abu itu tidak, karena warnanya menyatu dengan warna foundation ya. Ketika sudah di aplikasikan warnanya menyatu dengan warna foundation. Tadi ketika di tangan ya, kan krem ini memang kalau di tangan terlihat apa? Jadi agak putih ya. Jadi agak putih mencerahkan ya. Tapi ketika sudah diaplikasikan dengan foundation, dia akan bagus menyatu dengan warna foundation. Jadi enggak perlu takut wajah menjadi abu-abu itu enggak ya. Dengan harga 18.000 sekian, isinya 50 gram, ini benar-benar murah, terjangkau, dan juga kualitasnya bagus ya. Baunya juga enak, enggak menyengat wanginya, tapi enak, lamat-lamat wangi enak ya. Oke. Butiran tadi saya ulangi, dia halus, partikelnya kecil-kecil halus ya. Kemudian enak diaplikasikan di wajah, itu gampang ratanya ya. Bisa mengurangi kilau di wajah, kilap, oke. Menyatu dengan warna foundation, warna kulit bagus ya. Jadi nggak takut akan abu-abu. Saya berikan nilai 8,7 untuk Wardah Perfect Bright BB Powder ini, oke. Saya akan kembali dengan satu riasan wajah lengkap ya, biar terlihat ngangkat si Wardah Perfect BB Powder ini. Tunggu ya.
Okay, sekian review first impression mengenai Wardah Perfect Bright BB Powder dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata. Jangan lupa follow Instagram saya @diankariski. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.